Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Nandi di mana pun berada. Kebetulan Kang Nandi silaturahmi ke Aldan Kid, yang mana beliau itu produksi baju-baju bayi, baju-baju anak. Nah, mungkin Kang Nandi seperti biasa akan sharing-sharing. Seperti apa kan nih anak muda sukses produksi baju anak. Kita gali nih. Udah berapa lamanya kita ngobrol. Kang, selamat ya, malam nih. Malam, Kang. Malam-malam ya, Kang ya. Kang, mungkin Kang Nandi seperti biasa, mungkin menggali ya. Menggali untuk teman-teman Kang Nandi di medsos, juga memudahkan teman-teman agar mungkin nanti bisa kerjasama dengan Kang. Ya. Nih, kebetulan malam ini alhamdulillah, dan mohon maaf malam-malam nih kan ya. Memang padat ya kunjungan ya. So, juga terima kasih nih Kang, mungkin ada info dari teman-teman bahwa anggota yang ada di grup Kang Nandi telah terbantu dengan mengerjakan produk Akang. Nah, mungkin Kang Nandi mau cerita dulu nih, bisa apa namanya produksi sekian banyak itu dulunya Akang berapa lama sih? Ya, saya perkenalkan, nama saya Rahman Alfirmansyah. Saya di sini sebagai, bisa disebut sebagai owner Aldan Kid. Gitu. Udah berapa lama Kang? Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun kan. Awalnya seperti apa sih, bisa seperti ini dulu ya, dari apa? Dari dulu sih saya sama orang tua gitu. Mm-hmm. Kalau orang tua itu sih dari 2005. Mm-hmm. Jualan kayak legging kayak gitu. Mulai tahap-tahap sampai 2000, kurang lebih 2009 ada penurunan jualan. Mm-hmm. Ya alhamdulillah di sana kita tahu hikmahnya apa-apanya gitu. Nah, dari situlah kita bisa bermain gitu. Oke. Nah kan tadi kan saya lihat konveksinya ada, sablonnya juga ada, tempat motor. Emang produksinya emang di sini atau gimana kan? Kalau kami produksi di bisa disebut ya di mana-mana lah gitu. Mulai dari Balai Endah, Majalaya, Garut juga ada gitu. Yang kerjasama gitu. Bahkan okay. Sekarang alhamdulillah kurang lebih 19 konveksi kan yang sudah bekerja sama gitu. Ya, mungkin termasuk salah satunya beberapa ya, anggota PKB ya. PKB lah ada ya. Banyak gitu ya, yang di PKB gitu. Yang apa namanya mengerjakan produk. Ya. Nah, Kang sampai berapa banyak akan sekarang per minggu atau per bulan? Alhamdulillah kalau per minggu itu kurang lebih 27 ribuan. Per minggu. Itu satu apa semuanya atau total semua? Total semuanya. 27 ribu. Total semuanya okay. Gitu. Terus Akang ini sistemnya reseller berarti ya? Sistem masuk. Kita reseller. Oh, okay. Tapi udah punya langganan tersendiri ya, berarti tersendiri, ya. Gitu. Nah, Akang mungkin bisa seperti ini tuh kuncinya apa sih, Kang? Ya, kita harus kerja semangat lah gitu, bersemangat dengan pantang menyerah. Oke. Apapun yang sesulit apapun yang terjadi ya kita harus bersyukur, bernikmati, dan intinya kita harus saling silaturahmi. Oke, berarti dari silaturahmi ya. Ini ya, itu, ya kan. Silaturahmi itu kita dapat hikmah-hikmahnya gitu, mulai dari konveksi. Konveksi ini tahu nih konveksi apa apanya gitu. Kayak di Cicalengka kan konveksi apa kerudung kan, kayak sarean kan itu gamis. Gitu. Kayak Majalaya baju anak kan gitu. Majalaya baju anak. Jadi sering ngeliling ya Kang ya. Nah, tapi gitu. Sekarang memang akan fokus ke baju anak berarti ya. Iya. Jadi baju anaknya apa aja Kang? Jadi sebenarnya kayak jogger atau apa gitu? Setelan jogger ada. Terus koko tadi ya. Koko. Terus apa lagi? Hoodie. Hoodie ada juga. Ada hoodie apalagi? Sama celana jogger. Celana jogger. Tapi kan untuk penyablonan memang di sini. Penyablonan kami ada 4 tempat. Oke. Jadi Akang sistemnya ke konveksi juga mungkin kerja sama full order ya? Ya, full order. Oke, dari 19 konveksi itu. Iya. Nah,
apa sih Kang, mungkin ya gali ini harapan Kang sebagai kerjasama kepada para kopesi, apa sih yang diharapkan, mungkin dapat poin-poin dari kopesi ini apa gitu, agar sama-sama mendukung kopesi pun lancar, Kang pun lancar, apa mungkin harapan ke teman-teman? Harapan kita ke depannya kopesi itu harus lebih bangkit gitu ya, dari produk-produk kayak impor lah gitu. Kita produk lokal harus lebih maju, lebih meningkatkan lagi dari kualitas bahannya, kualitas jahitannya, ya itulah yang kita harapkan. Okay. Bahkan saya juga di sini bercita-cita konveksi yang ada di Bandung itu pengen tembuslah ke Asia gitu. Okay. Kan gitu, mudah-mudahan aja gitu tercapai kan ya. Okay. Itu tapi ngobrol-ngobrol udah gabung ke koperasi belum? Alhamdulillah udah koperasi ya, di Kabupaten Bandung ya, gitu. Terus hikmahnya kemarin dari koperasi ada juga yang anggota, ada ya, karena dapat yang memang dikasih kerjaan ya. Kerjaan ada, itu adalah semuanya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi dari beberapa teman-teman yang punya produksi udah bisa kerjasama ya. Iya. Berapa orang Kang dari koperasi? Dari koperasi itu ada 11 produk. 11 itu konveksi yang udah gabung gitu. Aduh, teman-teman, gitu. Ternyata di koperasi itu juga bisa apa kerjasama ya, yeah. Melihat memang apa sih mungkin apa namanya produknya, nanti mungkin kalau memang cocok bisa kerjasama ya, yeah, kan. Gitu. Oke, semangat ya kan. Ya, semangat. Intinya terus. Sukses terus. Ngobrol-ngobrol di IPKB udah berapa lama gabung di grup apa? Kenal dengan Kang Nani di mana awalnya? Saya kenal dari Kang Nani itu dari Facebook gitu. Oh, dari Facebook. Ya, kurang lebih ada 4 tahunan kalau enggak salah. Iya, 4 tahunan berdirinya. Berdirinya gitu kan, dari sanalah melihat sosok Kang Nani itu sebagai apa nih. Pertamanya kan kita harus lihat dulu nih orangnya gimana. Oh, ternyata ya alhamdulillah ya, gitu. Alhamdulillah intinya kita saling memajukan. Ya, itu saya juga dari organisasi ya, yang mana pada saya itu mungkin untuk Facebooknya silahkan pergunakan, mungkin untuk di organisasinya silahkan dipergunakan dengan baik, terus mungkin di grup-grup silaturahmi WhatsApp saya juga persilahkan agar lalu lintas informasi itu sangat mudah. Mungkin sekarang untuk usahanya, untuk usaha bersama ya wadah koperasinya kan, mudah-mudahan program koperasi ini juga berjalan lancar untuk memudahkan antara si pengrajin memperkenalkan dengan buyer. Di sinilah akan ada kerjasama yang baik. Ya. Apa sih kebutuhannya? Kita gali bersama gitu. Wadah koperasi ini kan wadah bersama. Mudah-mudahan koperasi ini menjadi regulasi perkonveksian yang ada di Bandung dan Jawa Barat. Setidaknya kita bisa saling memajukan. Ya. Tujuannya koperasi kan memajukan anggota. Gitu kan? Iya, benar. Ya, alhamdulillah lah, mudah-mudahan ya, terima kasih juga Kang, mungkin saya atas nama dari organisasi atau udah bergabung koperasi, saya sangat terima kasih. Saya juga terima kasih udah bisa bergabung di koperasi gitu, dan alhamdulillah udah berjalan ya. Udah berjalan. Gitu. Walaupun ini dulu mungkin nanti mah ke koperasinya ya. Iya, gitu. Alhamdulillah gitu. Itu mungkin teman-teman bincang-bincang Kang Nani dengan Al dan Kid ya. Kebetulan ini owner langsung, mungkin teman-teman nanti untuk info lebih lanjut nanti ada kontak Kang Ardan di situ. Terima kasih Kang, sukses selalu ya. Ngobrol-ngobrol udah nikah belum? Belum. Wah, itu coba teman-teman pengusaha muda nih, belum nikah udah jadi pengusaha. Semoga Kang mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Untuk memajukan lingkungan Kang di sini. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.